Mirsa, dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI lakukan pendampingan kepada pengawas Balai Penyuluhan Pertanian. Lakukan ubinan di areal sawah milik petani desa Taman Sari. Mengetahui adanya kegiatan ubinan di areal sawah milik para petani, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati menyempatkan waktunya untuk ikut serta mendampingi tim pengawas dari Balai Penyuluh Pertanian Jaken melakukan kegiatan ubinan. Maksud dari kegiatan ubinan tersebut adalah cara untuk mengetahui produktivitas hasil tanam milik para petani saat dipanen pada musim tanam kedua di Desa Taman Sari. Sri Wartini, PPL Desa Taman Sari, BPP Jaken mengatakan, kegiatan ubinan digelar setiap musim tanam oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jaken. Ubinan padi MT2 untuk mengetahui produktivitas panen padi musim tanam kedua ini. Saya sangat berharap ikut membantu kegiatan-kegiatan di bidang pertanian juga, terutama untuk ubinan, untuk tanam, dan sebagainya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, keterampilan petani nanti. Dengan ubinan tersebut, diharapkan para petani dapat mengetahui produktivitas hasil panen yang akan diperoleh para petani. Tim Liputan, Bandung TV.